diberitakan insert live, Ayu Ting Ting kembali mengundang netizen untuk berkomentar. Hal ini terkait dengan unggahan Ayu Ting Ting di akun Instagram miliknya hari ini, Rabu 31 Juli 2019. Ayu mengunggah foto polos alias tanpa make up di akun Instagram pribadinya. Penampilan polos Ayu Ting Ting itu sekaligus memamerkan warna rambut barunya. Rambutnya terlihat lebih coklat. Selfie best color ever, tulisnya dalam unggahan foto tersebut. Unggahan itu pun langsung ramai dikomentari oleh para netizen. Walau banyak yang menghujatnya, tetap banyak juga yang membela dan memuji kecantikannya. Mulai Depok, tulis salah satu netizen. Ternyata biasa aja ya, ujar lainnya. Kok kayak cewek Turki? Ingat Sehir Seh? Kan dia India, Neng, imut lainnya. Gak pakai polesan jadi kelihatan pucat, kata yang lainnya. Natural sih, tapi kok gimana gitu ya, ujar yang lainnya. Cantik kok, tampil alami kayak gini, ujar yang lainnya memuji. Seperti yang diketahui, Ayu Ting Ting memang selalu menuai kontroversi. Bahkan setiap unggahan yang ia bagikan pun nampaknya selalu menjadi sorotan tajam. Publik lebih mengenal sosok Ayu Ting Ting yang penuh kontroversi. Bahkan ia dijuluki Ratu Rating dan Ratu Drama oleh publik.